atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sabriker Ngaji Banjar. Kali ini kita akan berbagi cara untuk mengatasi apabila printer Epson L berapa ini? L3110 Epson yang kertasnya jam alias termasuk ke dalam dan susah untuk dikeluarkan, misalnya sobek seperti ini. Nah, ditarik sobek ketinggalan di dalam. Maka pertolongannya adalah jangan dipaksa, jangan dihidupkan printernya, kita buka boxnya. Cara membukanya mudah dan gampang. Ada dua baut di sini. Di sini ada dua baut di sini, sahabat-sahabat nih, kita buka. Yuk, mana nih bautnya? Bautnya di mana? Ini dia, ada dua di sini. Ini kita buka. Satu lagi. Nah. Dah, habis itu kita angkat ini pelan-pelan ke atas, perlahan-lahan, jangan sampai terbanting. Nah, ini kertasnya ditarik di sini, kalau ada yang masih tinta-tinta di sini kita bersihkan, sahabat-sahabat ya. Ini dia, ini, ya oke, sudah bersih semua. Dan hati-hati ini tergeser ke kiri, kalau tergeser ke kiri ini akan terlepas. Bahayanya kalau ini tertarik. Fleksibel untuk ke kontrol dan fleksibel untuk di scannernya. Dan ini bagian fleksibel tinta, ini fleksibel bagian elektronik cartridge. Oke, terima kasih sahabat-sahabat, gampang dan mudah caranya. Nah, kalau bermasalah masih dan masih berkedip-kedip, maka sahabat tinggal mereset printernya, direset. Caranya hidupkan, habis dihidupkan, setelah normal hidup biasa, lalu tekan tombol ini, tombol reset ini 5 detik, 5 kali berkedip, lepas 1 detik, tekan lagi 3 kali berkedip atau 3 detik, lepas lagi, setelah 1 detik tekan lagi dan lepas lagi, kemudian matikan printernya. Setelah dimatikan, lalu hidupkan lagi. Begitu ya sahabat-sahabat caranya. Terima kasih. Ini aja yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat. Dan hasilnya bisa dilihat, printer sudah siap untuk digunakan. Sekarang coba kita coba, saya akan copy tangan saya. Atau kita copy ini ya sahabat-sahabat. Ini kita copy Tangan kayak yang kita copy. Boleh juga tangan ini, kita copy tangannya berwarna. Oke, kita akan copy tangan ya. Kalau kertas kepintal kita buka lagi, soalnya ini masih belum dipasang. Gampang ya sahabat ya. Oke, nah dia mau print ini, lupa ditutup, belum dibaut. Oke, itu dia tangan raksasa. Tangan raksasa yang keluar. Ini dia nih sahabat-sahabat hasilnya. Oke, kita pasang printernya. Kita sempurnakan. Cara masangnya adalah harus kita masukkan lagi baut yang dua ini ya ke sini. Saya kurang melihat nih sahabat-sahabat nih. Terpaksa harus bantuan sinter. Wah, susah sahabat ya. Oke.
sampai di sini dulu kira-kira ya sahabat, tinggal pasang dua baut selesai. Demikian, jangan lupa dukung terus channel Ohaji Banjar, Ohaji Banjar. Subscribe, like, komen serta bagikan ke seluruh media sosial sahabat. Siapa tahu apa yang saya bagikan ini ada kawan-kawan lain yang memerlukan selain Anda. Atau jika Anda tidak memerlukan, mungkin teman lain yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.